Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga untuk awal pekan ke-20. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah klasemen untuk sementara. Puncak klasemen saat ini diduduki oleh Atletico Madrid. Kemudian di peringkat 2 ada Real Madrid. Di peringkat 3 ada FC Barcelona. Di peringkat 4 ada Villarreal. Dan peringkat 5 ada Sevilla. Sementara itu beberapa tim besar lainnya, Real Sociedad saat ini berada di peringkat 6. Athletic Club Bilbao saat ini berada di peringkat 13 dan Valencia berada di peringkat 14. Selanjutnya di zona degradasi, peringkat 18 saat ini diisi oleh Elche, peringkat 19 saat ini diisi oleh Osasuna, dan peringkat terakhir diisi oleh SD Huesca. Untuk top skor sementara, Lionel Messi sepertinya sudah mendapat saingan baru, yaitu Luis Suarez yang saat ini juga sudah mencetak 11 gol. Sementara itu di 5 pemberi asis teratas belum ada perubahan sejauh ini. Dan inilah hasil pertandingan pembuka di awal pekan ke-20, di mana dalam pertandingan ini Levante berhadapan dengan Real Valladolid. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 2-2, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini Real Valladolid naik ke peringkat 15, dan Levante juga naik ke peringkat 10 untuk klasemen sementara. Sumbang asis dalam pertandingan ini, Jorge De Frutos kini masuk daftar 5 pemain dengan asis terbanyak di La Liga dengan total 5 asis. Selanjutnya kita akan simak jadwal pertandingan lanjutan di La Liga pekan ke-20. Jadwal pertama SD Huesca berhadapan dengan Villarreal dan akan digelar pada 23 Januari 2021, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal kedua, Sevilla berhadapan dengan Cadiz, juga masih berlangsung pada 23 Januari, tepatnya pada pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal ketiga, Real Sociedad versus Real Betis, akan berlangsung pada 24 Januari, tepatnya pada pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal keempat, Deportivo Alaves berhadapan dengan Real Madrid, dan akan digelar pada 24 Januari, tepatnya pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Inilah info sepak bola seputar La Liga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.